Masih. Aduh. Gede banget dia, Joyce. Bisa lompat jauh juga ternyata, kocak. Di Cuphead lagi. Kita bakal lanjutin lagi Cuphead setelah kemarin kita nggak tahu tuh kalau misalnya ada tutorial yang harus ditonton dulu ya. Kita masuk lagi di Isle One. Baru 3% episode ya, baru satu doang kemarin gue nyelesain stage itu cuma satu. Jadi nggak apa-apa, kita bakal coba selesaikan nextnya lagi ya. Nah kemarin kan di sini nih udah ada bendera nih dikibarkan, anjay bener dikibarkan boy. Ini apa nih? Botani Park difficult. Oh, ini ada stage-stage lain gitu loh, guys. Disini ternyata ya. Ini ada apa lagi nih? Oh. Guppy Le Grande. Ternyata banyak banget stage yang mungkin kita bisa pakai atau misalnya kita bisa selesain, guys. Enggak cuma yang ada di bulletnya doang. Kemarin kan gue kira cuma ada di bullet ya, ternyata enggak cuma itu. Ini apa nih? Have realized looks like you're in the forest now. Well, I used to be the same way, always getting into trouble, running, jumping, shooting. But I now I prefer just strolling around and going to the picture. But hey, let me give you a hand. Take this. Oh, kita dapat duit, guys. Oke, kita coba selesaiin satu-satu dulu ya. Regular. Oh, ngapain nih? What? What? Oh, ayo kita lawan beginian doang, guys. Gampang ini mah. Woi, makin kencang dong. Sorry. Gak boleh meremehkan ya emang ya. Oh iya, bisa di spam, guys. Ya elah. Waduh. Waduh, dia di bawang dia, guys. Oh, kita ngindarin ini, ngindarin apa namanya? Air matanya, guys. Air mata aja dihindarin. Cece. Lagi nangis-nangis kocak. Nah, lu. Oke, next. Wih, apa ini? Lah, kalau dari sana gimana gue nembak ya? Oke. Katasin, guys. Katasin. Wah, anjir pakai telekinesis. Kocak. Santai lu. Mata lu gue tembakin. Oke, ini cukup mudah ya. Ketimbangnya kemarin kita tuh nggak tahu kalau misalnya tuh ada apa namanya? Ada tembakan ya, kocak. Gagal perkara nggak ada tembakan aja kemarin. Oke, ini gampang, guys. Ini masih gampang. Masih gampang. Oke, dia nggak terlalu cepat juga. Knockout. Let's go. Gue dapet achievement taking names. Anjay. Time, oke. Oh, ini skor gua ya kan, HP bonus 2. Oh, bisa di parry. Cek dong, kocak. Oh, oke. Setiap stage yang kita buka itu ngebuka jalan baru. Oke. Sekarang ada apa nih? Halo, Hadrum, I'll be a monkey if uncle if I'm putting my mola in the bank. For all I know, the devil probably control the place too. They'll never get a hold of my gold if I spread it around. Jadi kayak mau misalnya dipisah nih duit-duitnya gitu loh. And if someone Joe happens to find a coin or two good for him, that's what I say, Hadrum. Lah, gitu loh, kocak. Oke, next. Kita bakal coba lagi ya. Ini baru belum bos lagi, guys. Are you sure about that? Ini baru yang gampang-gampang ini, Mas. Tuh. Ya ini, Mbak. Wait. Aduh. Oke, santai.
Santai ya. Baru satu guys. Apaan tuh? Anjir, jigongnya ngeluarin lalat guys. Lalat api. Ngeri banget. Nyeruduk nih. Weh, santai boy. Aduh, dikepung gini gua. Oke, santai. Aduh, gak boleh kena. Apip. Oke, santai. Fokus. Menghindar dari angin dan juga dari serangan-serangan yang tidak berguna dari mereka berdua ya. Woi. Ntar dulu. Jogres. Lu bayangkan dia jogres. Keren. Ada. Maaf guys. Salah guys. Maju lu. Santai. Oke. Mulai mudah dihindari ya karena udah tahu patternnya guys. Di sini mah yang tinggal pattern doang. Oke, dia kan nyamuk nih. Kita tembak-tembakin nyamuknya. Oke. Sap. Oke, ini dia pakai ini ya nih, terbang-terbangan. Buat santuy. Astaga, Apip. Begitu aja pakai kena, kocak. Elah, tadi lu jauh, sekarang deket. Ngepur nih, gua liat ya, gua pur ya. Maju lu. Emang gak boleh sombong guys, gak boleh sombong. Oke, ulangi bentar. Ini tinjuannya pasti ada sesuatu, Cok. Gua shift tadi enggak bisa. Apa gua deketin terus gua double jump kali ya? Ntar dulu coba ya. Coba dulu sabar ya. Mencari tahu emang sulit ya, guys ya. Sabar. Kita kelarin ini dulu. Oke, udah gliding aja tuh. Cepet kan ini sebenarnya ya? Ini yang ini jangan sampai kena damage saja sebenarnya guys. Oke. Kadang bolanya cepat, kadang bolanya lambat, nyebelin banget, sumpah. Oke. Aman, masih 3 ya. Tenang, masih 3 guys. Kalau udah begini nih harusnya aman nih. Nah. Oke. Ntar ya, coba. Oh bener guys, double jump. Aduh, kenapa ada begituan, kocak. Aduh, kenapa jadi susah. Buffalo lagi. Oh my god. Oke, santai. Bisa diatur dengan baik ya. Oke. Sampai mana ini? Yaelah, pakai kena koin. Aduh, mau kelar itu. Pulang lagi aja. Tenang ya. Hop. Please. Oke, udah gliding guys. Oke, aman. Jadi kayaknya nih kita harus ngebunuh dia sampai ada gambar tengkorak gitu dah. Rollingnya. Dia roulette-nya tadi kan masih kena sama Buffalo ya. Apa misalnya namanya?
banteng atau apalah namanya itu. Oke, tenang guys. Ini dia udah harus ngangak nih, dia nih harusnya. Gua enggak berhenti nembak soalnya dari tadi. Nah, kan oke. Oke, santuy. Ini stage mudah. Ingat ini stage mudah ya untuk Kavi Fulustian. Please. Apa lagi tuh? Wih. Oke. Aduh kena lagi. Ah elah kadal bisa-bisanya kena. Aduh begituan lagi. Oh kita lompat dua aja guys. Lompat dua ke depan aja. Oke, okay, good. Please. Aduh. Menang juga akhirnya, guys. Let's go. Apa Pak Perry? Gua enggak tahu nih Perry gimana caranya Perry. Masih C juga, ya Allah. Masih C juga kita dapatnya. Astaga. Oke, dapat jembatan, guys ya. Soul contract. Oke, dapat soul contract akhirnya nih. Ribby and Crocs. Lumayan dapat satu kan. Ini upgrade ini bisa gak sih? Oh bisa guys. Tapi nanti kayaknya deh. Oke santai ya. Tadi ada pohon nih, kita selesaiin pohon dulu coba ya. Oke. Next kita yang ngepohon melawan bola-bola biru. Let's go. Nah ini mudah ini. Gue yakin ini mudah. Oke. Gue yakin ini mudah. Tenang. Oh, begitu cara lu ya. Iya. Yeah. Aduh, tabrak lagi kambing. Entai. Halo. Apaan tuh? Woi, jadi gede. Santuy. Wah. Ya Allah, dia bisa nempel ke tembok. Wah Desta lu. Mantul ke tembok. Astagfirullahaladzim. Gua kira gampang, ternyata lumayan ternyata guys ya. Gak apa-apa. Let's go. Masih bisa. Yang penting harus kita perhitungkan aja dia lompatnya kayak gimana guys. Oke, masih bisa diperhitungkan dengan baik. Hop. Oke, santai. Mundur dikit. Kenapa gua samperin sih? Ya enggak tahu. Bodoh banget tapi. Kenapa gua samperin ya? Santuy. Masih. Aduh. Gede banget dia, Joyce. Bisa lompat jauh juga ternyata, kocak. Kudunya gua lompatin dia. Bro. Enggak apa-apa, santuy. Lagi. Enggak bisa. Enggak bisa kalau enggak selesai, guys. Tenang. Tembakin terus. Aman. Oke, dia udah ngangin kartu ya. Dia sih gede kan nih. Nah. Jadi gede. Astagfirullahaladzim. Ah, elah. Ah.
Oke, kita gak boleh di pojokan, guys. Bener, kita gak boleh di pojokan. Ulang dulu. Yang ngeselinnya tuh tiba-tiba dia ini ya, guys. Apa namanya, lompat jauh gitu loh. Nah, itu dia tuh. Kok kena? Ulang ya. Ini sulit untuk diperhitungkan nih lompatnya kambing. Bener dah. Wop, hampir kena boy. Aduh, lama banget lompatnya lu. Tadi lu cepet lompatnya. Capek dah. Capek dah ini gimana nih? Aduh, di pojokan begini, boy. Wuts. Gua mulai benci banget main game, sumpah. Mulai benci banget gua main game. Sumpah ini udah gak puasa, guys. Tenang. Udah bisa berkata-kata kosor sih. Kosor gak tuh, kotor. Astagfirullahaladzim, dia kenapa sih lompatnya tuh random banget. Sesuka-sukanya dia aja. Sebel banget guys, bah, demi apapun, demi sate ayam, sate kambing, ini game menyebalkan yang pernah gue mainin, sumpah dah. Oke, jauh, tenang, masih bisa. Oke. Aduh, kok kena ya? Aduh, sumpah dia mantul begitu dah, ah. Nyebelin banget. Oke, darah tinggal satu, nggak apa-apa, masih bisa ini. Tetap semangat, jangan menyerah. Ya kalau sedetik itu gimana? Dia cuma 4 kali. Gue gak tahu timing dia untuk mukul kapan. 5 ya. 1 2 3 4 5. Harusnya mukul nih. 6. Tuh, dia mah sesuka-sukanya dia aja nih mau mukul kapan. Demi apapun nih game ini nyebelin banget. Ini kita nggak bisa ilmu apa ya? Biar lebih kuat gitu, guys. Aduh. Susah banget, cok. Gue di tengah aja dah. Apa yang terjadi, pokoknya gue di tengah. Apapun yang terjadi, gue di tengah. Oke. Hampir kena tuh karena tindakan bodoh Pipilistian yang agak ngelek gitu otaknya. Oret. Santai boy. Tengah. Oke, tengah lagi. Itu gimana ya cara ngindarin itu ya. Hampir kena coy. Lah,
Belum kelar, Habib. Buku udah kelar, kocak. Sumpah tadi gua kira udah kelar. Aduh. Tetap di tengah. Aduh, dia di situ dong. Pokoknya di tengah, guys. Kalau bisa di tengah. Biar kalau ditampol tuh masih aman gitu. Masih ada space gitu kemana-mana. Waduh, hampir mati lagi gua. Aduh. Aduh, tinggal satu lagi, guys. Salah pencet. Gua udah pencet kiri, lu malah ke kanan, kapet kambing. Struggle-nya bukan main, coy. Bagus, udah koin dia. Ini kayaknya cepet deh, guys. Aelah, pakai kena hal-hal yang tidak di... Hal-hal yang mudah gitu kenanya, guys. Aduh. Meledak ya lu udah. Kayaknya masih dua. Pip. Kenapa lu diem, Pip? Bodoh banget, Pip. Gue kayak nge-lag gitu lo, anjir. Let's go. Gak apa-apa, jelek. Ya penting kita kelarin ini game. Dua. Gak apa-apa guys. Alright. Terbuka lagi jalan baru. Let's go. Devil kontrak lagi. Alright. Oke, guys, mungkin hari ini tuh segitu dulu aja untuk Cuphead episode kedua. Jadi buat lo semua yang udah nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kita bakal lanjut lagi di Cuphead selanjutnya. Itu udah nyelesain berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4. 4 ya? 1, 2, 3. 3 sih. 4, 3 deh. 3. Yaudah, itu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak. See you next video. Bye-bye.